Galeri Serangga. Selamat datang di galeri. Selamat datang di Galeri Serangga. Halo semua, selamat datang di Galeri Serangga. Selamat datang di Galeri Serangga. Hai, aku Mimi. Selamat datang di galeri serangga. Selamat datang di galeri serangga. Aku bikin topeng belang sembah. Bernyanyi. Bisa. Belalang sembah egong-egong. Tadi dia bisa goyang. Lagi dia bisa makan apa-apaan. Kumang kepek. Sama kutu daun. Sama kutu loncat. Buat gelang. Gelang kumang kepek. Caranya tinggal cari daun yang tinggal buat ini potong, terus cari ini buat gak daunnya. Kumbang kepe biasanya terbang mencari makan, lalu dia mencari makanan yang lain di hutan ataupun di rumah. Wah, capung bentukin daun. Daun capung. Habis itu kita dijepret-jepret. Habis itu kita ambil sikat. Habis itu sama cat. Habis itu kita gini-ginikan tangannya sampai seperti ini. Baru kita keringin. Baru kita isi nama. Oh, capung makan serangga yang kecil. Dia makan serangga, semut, sama apa aja lagi, sama kelebat dimakan. Lebah. Gabungin dulu ini kuning sama hitam, jadi ada lebahnya. Tempel di sini. Oh, lebah. Dilepat. Langsung dijarin lem. Dia dibuat kepalanya, membuat kakinya 2, 6, 7. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, mencari bunga. Ini bikin telur sama ulat, sama kepompong, sama kupu-kupu itu aja. Kupunya makan madu, baru ular-ularnya ada di kalung. Itu aja, ularnya juga ada di mana-mana. Ada di daun. Hai, cuma cepik. Makan tutu. Tutu daun. Itu ada. Kawan, lagi mencari madu di bunga. Halo, Pak. Sekarang saya madu sari bunga. Tapi dia langsung ke bunganya terbang ke dalam lebahnya. Semut. 1, 2, 3, 4, 5. Kepenya kalau kepenya merah. Ini nanti makabar. Langsung udang jalan. Tapi dia cari sama kupu-kupunya. Ini kumang kepenya langsung bersahabatan sama kumang kepe hijau. Lagi buat gambaran ajaib. Ambil krayon baru dicampur terus di sininya ditulis di sini. Terus pas aku buka, ternyata beneran gambar ajaib. Padahal namaku yang Pelangi. Datang galeri Rangga. Aku suka sebuah pekerja. Bisa ngantar barang.
tiga bisa pulang. Oh, aku suka aku mau kotoran. Saya mau ngambil kotoran. Ada semuanya. Aku buat serangga belalang sembah. Aku suka serangga kumbang badak. Aku suka kupu-kupu sama belalang sembah sama kelebe sama lebah. Kepala kumangkep. Oh, kepala topi kumangkep. Titik. Kepala mati gimana? Gimana kayak kecoknya? Oh, kalau kelebe gimana kayak kelebenya? Yeah. Kalau lalat gimana kayak lalat? Gimana lalatnya? Kalau gaya nyamuk gimana deh? Gimana nyamuk? Gimana? Siapa yang ditusuk? Halo Kilana. Halo. Bisa ceritain nggak? Kita kan lama nih ngomongin tentang serangga. Apa aja serangga yang paling kamu ingat? Kembang kepi, belalang sembah, kelebe, kecoak, dan kupu-kupu. Bisa cerita? Dan lebah. Oh, dan lebah. Bisa ceritain nggak ngapain aja mereka bisa? Lebah bisa mengambil madu. Kupu-kupu suka mencari bunga. Kecoa. Kecoanya suka apa? Suka bersih-bersih. Terus? Kelebenya suka makan. Makan, terus? Belalang sembah suka memakan. Memakan serangga-serangga yang lainnya. Oke, makasih. Kamu suka nggak kita bahas serangga, tentang serangga? Suka? Kamu suka sama serangga? Suka. Serangga yang paling kamu suka apa? Kupu-kupu. Aku paling suka kecoa. Kenapa kamu suka kecoa? Karena kecoa memiliki teman banyak. Oh, oke, makasih. Ya. Halo Kak Juli. Berceritalah tentang serangga. Apa yang kamu tahu tentang serangga? Serangga punya kaki 6, sayapnya 2. Suka makan madu, kupu-kupu, antena. Dia punya berapa? 2. Serangga? Serangga punya antena 2. Oke. Terus, kamu suka serangga apa aja? Kupu-kupu. Aku suka kupu-kupu. Terus? Lalat, lebah, itu aja. Oh, lalat sama lebah. Kenapa kamu suka sama lalat? Lalat. Kumbang yang suka ngilit-ngilit kotoran itu. Oh, kumbang kotoran itu yang aku suka. Oke, kenapa kamu suka? Karena dia suka membersihin kotoran. Oh, gitu ya. Makasih ya. Iya. Nenek.